Tim Kejaksaan Agung menyita 3 aset berupa tanah dan bangunan di Surakarta. Kejagung memasang papan penyitaan di depan pintu masuk aset disita. Dalam papan tercantum 3 aset bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. 3 aset tersebut yaitu tanah SHGB nomor 208 seluas 1.350 meter persegi. SHGB nomor 237 seluas 9.150 meter persegi. Serta SHGB nomor 300 seluas 295 meter persegi. Penyitaan aset itu juga mendasarkan SP penyitaan Dirdik Jampitsus Kejagung tertanggal 10 Mei 2022 dalam perkara korupsi investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen. Dari penuturan warga sekitar diketahui aset-aset tersebut adalah bekas pabrik kain batik. Terkait kasus kayaknya Taspen apa-apa gitu ya. Taspen punya aset di sini, punya aset di Kelurahan Gajah. Nah ini asetnya kami suruh menunjukkan dan itu terbukti di situ. Ya hanya sebatas bangunan rumah lama, kemudian aset tanahnya itu. Karena ini sudah wewenang kejaksaan, kami hanya diberi tugas sebatas turut mengamankan, Pak. Mengamankan aset. Tadi tugas linmas kami sudah kami kondisikan juga untuk menjaga, kan kita sudah ada itu.